Bahwa ternyata kalau kita membaca Al-Quran, syariat yang kita praktekkan dalam kehidupan kita ini adalah akhlak. Tujuannya Allah ingin supaya kita sampai pada tujuan sebenarnya, itu akhlak. Kalau akhlak itu tadi mengajarkan bagaimana kita, cara kita dihadapkan dengan Allah, dengan sesama hamba Allah, melihat diri dan lingkungan, bagaimana cara kita bergaul sesama kita dan semuanya. Ternyata hukum-hukum ini Allah jadikan supaya kita bisa dan mampu menjaga diri kita dengan sesama hamba Allah. Dan ini pernah kita bahas dalam kajian ke-8 atau ke-9, ketika kita membicarakan hukum, bagian hukum dengan sesama manusia. Kita akan lewat dengan beberapa ayat. Salat. Memang kita melihat dalam Al-Quran, aqimish shalat dan dzikri, dirikan salat untuk aku, mengingat aku, Allah, hanya untuk Allah. Tapi tujuan Allah kan enggak menginginkan sesuatu. Imam Ali kalau mensifati Allah itu, la tanfa'uhu ta'atu man ata'a wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Allah tidak mengambil keuntungan dari taatnya orang yang taat, dan tidak mendapatkan bahaya atau kerugian dari maksiatnya orang yang maksiat. Orang taat hanya kembali pada dirinya, orang maksiat kembali pada dirinya. Kalau Allah mengatakan dirikan salat untukku, bukan Allah menginginkan sesuatu. Dari mulai awal ketika Allah melihat, menampakkan ayat dan tujuan yang menciptakan manusia dan jin, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah teruskan ayatnya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa razzaq dzul quwwati al-matin. Aku perintahkan ibadah, Allah enggak menginginkan sesuatu dari kalian. Bukan rizki, bukan semua, tidak. Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allah yang memiliki semua, bukan rizki itu. Ya, urusannya bagaimana supaya sholat ini akan mengemas dalam kehidupan kita supaya bisa menjaga. Kemudian kita temukan ayat itu dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ketika tujuan sholat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Kenapa? Karena sholat itu kelak yang akan mencegah dari perbuatan jelek dan kemungkaran. Meninggalkan perbuatan jelek, meninggalkan perbuatan mungkar, itu akhlak yang diseru oleh para nabi dan yang terdepan oleh Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Idan, kalau begitu bahwa sholat itu pun tujuannya untuk mengasah kita bagaimana supaya berperangi sholat. Itu Imam Ali pernah menyampaikan, saya tulis tadi, ketika beliau menjelaskan mengenai akhlak, beliau menggambarkan bahwa akhlak itu adalah bagaimana cara, ada tiga beliau. Akhlak itu ialah istinabul maharim. Kunci akhlak itu meninggalkan yang diharamkan. Semua diharamkan oleh Allah. Istinabul maharim. Wa kasbil halal. Kedua, mencari nafkah yang halal. Wataumsiatul ayat, dan memberikan perlu keluasan yang sebenarnya yang layak untuk keluarga. Salat untuk tujuannya adalah tanahnya difahsyat dan muka, dan itu adalah. Coba lihat zakat, buka surat At-Taubah ayat 103. Kita ingin tahu tujuan dari zakat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dan ini sekali lagi 103 surat Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil zakat dari harta-harta mereka untuk kamu sucikan mereka dan kamu bersihkan mereka dari dengan melalui harta-harta ini. Dan doa, karena doa yang kamu berikan itu membuat ketentraman bagi jiwa mereka. Ternyata zakat ini tujuannya untuk akhlak yang urusannya tazkiyah, mensucikan diri. Betul zakiyah dia. Bagaimana akhlak supaya kita membersihkan diri, jangan punya sifat kikir, jangan punya sifat tamak,
daging punya sifat belas kasih dengan yang lain. Jadi hampir zakat pun Allah berikan ini masih membawa pada tujuan sesuai dengan sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka semua yang beliau bawa ini ujungnya mengantar kita kepada tujuan itu, al akhlak. Haji, buka Al-Baqarah 197. Haji juga dibawa ke sana. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Haji adalah bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Siapa yang telah mendapatkan kewajiban di haji, maka fala rafatha, jangan berbicara jorok yang mengarah kepada hal-hal yang membawa. Mencegah supaya tidak berbicara jorok artinya bagaimana cara kita berakhlak. Fala fusuq, jangan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah dengan bermaksiat. Terus wajidala fil hajj, jangan berdebat, akan menyakiti orang, akan menjatuhkan orang, akan semua ini, jangan. Ternyata haji ini pun dibawa ke sana tujuannya untuk sampai pada akhlak.